Baiklah, untuk siswa cara mendaftarnya silakan masuk ke alamat learn.quipper.com ya. Nanti enter. Karena belum mempunyai akun, silakan terlebih dahulu buat akun. Silakan diklik nama depan. Misal di sini saya Brian Fikri. Kemudian kelas, jika kelas 10 silakan pilih kelas 10. Kelas 11, kelas 11, kelas 12, kelas 12. Misal kelas 10, kemudian isikan nomor telepon. Alamat email bisa diisi, bisa tidak. Kelas 10, email boleh dimasukkan, nama pengguna, nama depan kalian, atau sebaiknya nama lengkap ya. Nama depan biar gurunya gampang untuk mengecek. Kata sandi silakan diisikan. Paling tidak ada angka dan ada huruf. Silakan ketikkan lagi. Kemudian klik buat akun. Nah, kemudian kita masuk ke profil. Kita masuk ke profil, kemudian pilih provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, nama sekolah, ketikkan nama kecamatannya saja, misal ini Bang Sri ada SMA N1 Bang Sri, jurusan misal IPA. Masukkan nomor orang tua, berapa misal. Kemudian klik simpan. Setelah pengaturan itu, yang terpenting adalah daftar kelas ya. Untuk daftar kelas silakan klik masukkan kode. Nah, di sini kalian nanti bisa mendapatkan kode dari guru mapel masing-masing. Jadi silakan masukkan kode di sini, kemudian klik kumpul. Nanti otomatis di sini akan muncul kelas, misal matematika wajib kelas 10. Nanti untuk mapel lain silakan masukkan kode lagi sesuai kode yang diberikan guru masing-masing ya. Jadi begitu caranya untuk mendaftar dan memasukkan kelas mapel.